Buntut kerumunan massa yang terjadi di Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Bahkan pihak kepolisian memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Bareskrim Mabespori guna dimintai klarifikasi pada Jumat pagi 20 November 2020. Emil diperiksa hingga 7 jam lamanya. Seusai memberikan klarifikasi ke pihak kepolisian, ia juga menyampaikan beberapa poin pernyataan pada awak media. Nah, sesuai peraturan di Jawa Barat, semua yang melanggar itu harus diberi sanksi. Kan saya bilang tadi, jangan keliru dengan kalimatnya. Kegiatan itu boleh asal ikut aturan AKB. Pada kesempatan itu, Emil juga menyampaikan maaf kepada masyarakat atas kerumunan yang terjadi di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor beberapa waktu yang lalu.